Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di Roda Channel. Semoga semua selalu sehat. Baik, hari ini tanggal 1 Februari 2021. Kembali kita akan mereview beberapa unit yang ada di Manggala Motor. Beberapa saat ya, kita sudah lama nggak ke sana. Ini ada 3 unit atau beberapa unit yang menarik harganya dari 30 jutaan, 40 jutaan. Spesial untuk Anda dengan budget terbatas. Ikuti selengkapnya. Oke sedulur, kita kembali ke Manggala Motor. Ini berada di Desa Janti, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Dan seperti biasa, Manggala Motor selalu menyajikan beberapa unit yang secara harga sangatlah bersahabat, seperti juga unit-unit yang akan kita review kali ini. Oke, untuk unit yang pertama ada Kijang Kapsul SX 18 tahun 97. Ini pajak hidup AE Pacitan, warnanya biru. Rata-rata dulu birunya gini sama biru dongker ya, untuk Kijang Kapsul. Bodinya lumayan ya, kalau istimewa tidak, tapi bagus masih. Jadi masih sangat layak dan recommended. Mesinnya pun normal, halus. Kemudian body-bodinya Anda bisa lihat seperti ini, ding 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 ya. Catnya masih tipis, catnya masih tipis. Jadi dempulannya itu enggak seperti apa ya, mobil-mobil yang catnya tebal. Dan juga untuk kondisi ban-bannya semuanya tebal. Jadi 4 bannya ini tebal semua ya. Jadi lumayan. Kayaknya masih 1,5 tahunan enggak perlu beli ban lagi. Akinya juga baru. Kalaupun ada kondisi minus, ini ada di AC. Bukan tidak fungsi tidak, tapi kurang cas. Mungkin Anda perlu tambah freon ataupun juga sedikit di servis, dibersihkan filternya, termacam itu. Kondisi interiornya seperti ini, bagus. Jok ori dikasih sarung, transmisi manual, kemudian audio sudah menggunakan double din full monitor TV. Nah, AC-nya juga single blower ya, karena tipe SX. Nah ini untuk kaca jendelanya juga engkol atau window by power. Ini harganya 46 juta. Harganya 46 juta. Jok bagian tengahnya seperti ini. Enggak pakai headrest ya. Meskipun 3 baris tapi enggak pakai headrest, alias sandaran kepala. Nah, ini karena memang pahe ya. Pada waktu itu pahe, paket hematnya Kijang Kapsul, di bawahnya LSX dan di bawahnya LGX. Itu ketemu SX ini yang tipe paling standar. Sekali lagi, ini 46 juta. Silahkan cek barang langsung di Manggala Motor atau tanya-tanya melalui nomor WA yang kami cantumkan. Dan kita akan segera menuju unit yang kedua. Yang ini ada Mitsubishi Kuda Super Exit tahun 2000. Ini tipe yang bensin ya. Nopolnya juga AE Pacitan ya, nopolnya AE Pacitan, kemudian pajaknya juga baru. Ya, pajaknya baru, warnanya silver. Terus body 90% ori ya, jadi masih sangat bagus. Ban-ban juga masih lumayan tebal, jadi aman. Nah, kalau ada sedikit bulat di kap mesin itu tinggal poles di detailing, itu sudah bagus sekali. Bodinya ini kempling, Anda bisa cek langsung nanti, ataupun juga foto-foto yang barangkali kurang jelas bisa nanti dimintakan ke admin pada nomor yang kami cantumkan. Sekali lagi, ini tahun 2000 ya, bahan bakarnya bensin, ban-bannya tebal, power window, power steering normal semua. Ini sudah electric mirror juga. Jadi untuk harga psikologisnya ini sangat masuk akal, harganya di bawah 50 juga. Ini cuma 49, itu pun masih nego. Nah, joknya 3 baris. Untuk yang paling belakang atau jok baris ketiga itu modelnya troffer, jadi saling berhadapan-hadapan. Justru
Meskipun sebagian menganggap ini minusnya, tapi sebagian besar juga menganggap ini keunggulannya, sehingga bisa muat lebih banyak. Gitu. Untuk AC-nya sudah double blower. Kita coba akan cek interiornya seperti apa untuk unit tahun 2000 Mitsubishi Kuda Super Exit ini. Nah, ini dia. Jok-joknya pun masih ori, door trimnya ori. Ya, power window itu udah nampak jelas. Kemudian audionya double din, ada monitor TV yang model seloroan itu. Dashboard bersih, rapi, jok-jok ori. Seperti ini, masih bawaan ya. Transisinya itu manual. Ini jok tengahnya. Nah, itu double blowernya. Jadi sejuk merata sampai baris ketiga. Karena ada double blower yang letaknya ada di situ. Sekali lagi, harganya terjangkau ya. Unit tahun 2000 Super Exit bensin ini dibanderol 49 juta. Itu pun masih nego. Ya, itu pun masih nego. Dan Anda pengen cek langsung, silahkan datang ke showroom Manggala Motor di Nyati Selawung Ponorogo, ataupun tanya-tanya melalui nomor WA yang kami cantumkan. Kita menuju unit yang ketiga. Ini sedan ya, ada semuanya AE ya, tiga unit ini semuanya AE. Kita menuju Honda Grand Civic tahun 90. Honda Grand Civic tahun 90 ini warnanya hitam. Nomor polisinya AE Madiun. Jadi semuanya AE. Kalau tadi yang dua AE Pacitan, ini AE Madiun. Ya, AE Madiun. Pajaknya pun juga baru. Mesinnya pokoknya dijamin juara ini mesinnya. Bodinya juga masih lumayan bagus. Peleknya sudah di upgrade dengan menggunakan apa ya ini, pelek-pelek model aftermarket lah. Pokoknya pelek variasi itu. Nah, ini AC-nya juga adem. Cas, power window, power steering semuanya berfungsi normal. Ban-bannya pun masih tebal. Nah, kalau ada sedikit cat menggelembung di bagian bumper, ya wajar lah. Di situ apalagi itu kan plastik ya, sangat mudah untuk diperbarui dan diperbaiki agar tampilan unit tahun 90 ini menjadi lebih kinclong lagi. Nah, ini harganya 30 jutaan, tepatnya di angka 34 juta itu pun masih nego. Interiornya seperti ini. Rapi kenceng, jok-joknya pun istimewa. Ya, rapi kenceng. Ini generasi-generasi awal mobil Honda yang pakai power window ya, sedannya setelah LX ini. Setelah apa? Civic Wonder terakhir, kemudian naik ke LX, naik ke Grand Civic ini. Nyamannya sudah pasti karena Honda memang sangat terkenal akan kenyamanannya. Irit juga boleh lah. Irit boleh lah. Ini 1.3 mesinnya saya ingat saya. 1.3 atau 1.5 itu ya untuk Grand Civic. Oke, Anda berminat silahkan datang langsung ke Manggala Motor. 34 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu.